Halo guys, halo warga netizen semua. Perkongsian pilihan kali ini, Zul Arifin dikecam truk lepas kongsi babak panas. Netizen kata geli tengok. Pelakon popular Zul Arifin mengejutkan orang ramai apabila berkongsi babak panas yang dilakonkannya dalam sebuah drama. Menerusi perkongsian di Instagram, pelakon ini dilihat beraksi babak tidak senonoh seperti merangkul badan serta mengendong seorang pelakon wanita daripada depan. Ada juga babak memaparkan pelakon wanita membuka baju pelakon lelaki dan menyuapkan whipped cream ke mulutnya. Video tersebut mendapat puluhan ribu respon dan mencecah 1 juta tontonan selepas beberapa jam dimuat naik. Bagaimanapun, ia sudah dipadamkan. Rata-rata daripada netizen mengkritik adegan itu sehingga namanya trending di Twitter. Ramai yang berpendapat adegan itu terlalu bahaya jika ditonton oleh kanak-kanak. Di antara komen netizen, disgusting, cerita Melayu macam ni, bulan puasa pula tu. Yang ni memang suka berlakon cerita soft porn ke, geli. Sial, adik terkejut aku tengok. Dia kalau yang luar negara buat ada juga feelnya. Ni naik bulu roma, geli menengoknya. One to jaga yang menceritakan reality dekat Malaysia, lalu je ben. Cerita bodoh macam ni, relax je, tayang untuk umum. Bodoh, sial. Netizen juga berpendapat pelakon-pelakon terlibat sudah melampaui batas memenangkan. Mereka beragama Islam serta berada di negara Islam. Jadi adegan itu sememangnya tidak menamakan imej Islam. Difahamkan drama perempuan itu merupakan drama bersiri arahan Irma Fatimah dan ia dibintangi oleh Zul Arifin serta Mimi Lana dikatakan bakal ditayang pada bulan Ramadan. Adegan yang ternyata undang maksiat melampaui batas, kata Idris Ahmad. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Senator Dato' Idris Ahmad menghela nafas panjang dengan paparan klip video teaser drama tempatan yang dilakukan oleh Zul Arifin. Beliau dalam satu kenyataan di Facebook berkata, di bulan Ramadan orang ramai sepatutnya mempersiapkan diri dengan keinsafan dan menjauhkan diri daripada maksiat. Katanya apabila sebuah drama yang telah ditular untuk ditayangkan dalam bulan yang sepatutnya ditunggu oleh seluruh manusia yang beriman bagi mengejar takwa, namun seolah dicemari dengan kegusaran yang sekira melampaui batas yang perlu ditegur. Ujar beliau lagi, industri hiburan di Malaysia tidak dihalang, namun jika telah mencemarkan fitrah dalam agama, beliau tidak akan membiarkan tanpa dinasihati. Tata cara hiburan dalam Islam pastinya terdapat disiplin yang tegas, apatah lagi melibatkan ikhtilat yang berlebihan dengan adegan yang ternyata mengundang maksiat. Beliau akan menghubungi pihak yang terlibat supaya perkara sebegini boleh ditegah dan diubah dengan hikmah. Babak panas Zul Arifin hanya untuk publicity. Pengarah drama akhirnya tampil beri penjelasan. Isu babak panas lakonan Zul Arifin dengan pelakon wanita Siti Herisa mendapat kecaman ramai sehingga menarik perhatian Menteri Agama Idris Ahmad untuk memberi teguran dan nasihat. Memandangkan babak yang asalnya dikongsikan oleh Zul Arifin itu telah tersebar, pengarah drama berjudul Perempuan itu akhirnya tampil bertanggungjawab atas apa yang berlaku. Ain Syarif, pengarah drama ini, memaklumkan kepada M-Star yang dia mengaku mengarahkan babak terbabit. Bagaimanapun, babak yang tersebar itu tidak akan ditayangkan kepada umum apabila siap nanti. Babak panas hanya untuk publicity. Ya, saya yang mengarahkan babak itu. Adegan yang Zul kongsi itu adalah scene director cut yang mungkin tidak akan ditayangkan di televisyen. Apa yang netizen tonton itu rakaman second version jika sesuai untuk digunakan dan sekadar untuk tujuan publicity. Dalam part itu, Ain turut mengakui dia terkejut bila mendapat tahu Zul kongsi babak berkenaan di Instagram. Perkara sudah pun berlaku dan Ain sebagai pengarah kena ambil tanggungjawab berkenaan. Sebenarnya adegan intim begitu tak sampai 10% pun dalam drama ini. Babak berkenaan dihasilkan untuk menggambarkan karakter Sarah, iaitu lakonan Siti Harissa sebagai isteri kedua Emir Zul Arifin, jelasnya. Pelakon bersetuju lakukan babak berkenaan. Ain turut menjelaskan dia telah berbincang dan mendapatkan persetujuan pelakon untuk menjayakan babak terbabit. Sebelum penggambaran pun, kita dah berbincang dengan pelakon dan mereka okey untuk lakonkan babak begitu. Kita buat rakaman second version itu bertujuan untuk menjadikan drama lebih menarik, tetapi semuanya terpulalah kepada stesen nak pakai atau tidak. Saya hanya jalankan tugas sebagai pengarah dan berharap mesej cerita ini sampai kepada penonton, sebab apa yang ditonjolkan dalam drama ini memang berlaku di sekeliling kita. Ain dalam perkara itu mengakui sedar babak yang dilakukan itu agak sensitif. Bagaimanapun, dia masih meminta penonton untuk fahami dahulu jalan cerita yang ingin disampaikan. Dia turut menyatakan drama ini mempunyai banyak mesej positif untuk disampaikan kepada penonton.